Tung 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 tung. Ah, kok digigit sih, woi? Ya wajar lah gigit. Namanya juga gua ular. Kalau gua badak, gua nyeruduk. Kamu berbisa enggak? Berbisa lah. Gua kan ular kobra. Ya udah deh kalau gitu. Aku tenang aja. Eh, malah tenang nih si Jarjit. Ya tenang lah, kan situ berbisa. Ya harusnya lu malah takut lah, Bujang. Ya enggak lah. Kan bisa gigit, bisa ngobatin, bisa jalan, bisa napas, bisa menyelesaikan persamaan fisika kuantum. Ya tenang aja aku. Ya enggak gitu juga aturan ya, Udin. Bisa ngobatin aku kan? Ya enggak. Tadi katanya berbisa. Gimana sih? Ya udah bisa. Ya udah obatin buruan. Buruan obatin. Tanggung jawab, boy. Iya, Bang. Meski ku rapi dalam mata. Tung 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 tung. Ah, ada singa. Nyanyi. Lah, malah disuruh nyanyi gua. Ya iyalah nyanyi. Namamu aja singa. Sing kan artinya nyanyi toh? Maaf, gua enggak tahu bahasa Inggris, Bang. Dih, zaman sekarang enggak bisa bahasa Inggris. Ya namanya juga gua tinggal di hutan, Bang. Ih, malah nyolot. Emang di hutan enggak ada les bahasa Inggris apa? Emang enggak ada. Gak usah dijawab. Aku juga tahu, dikira aku goblok apa? Tapi saya juga enggak bisa nyanyi, Bang. Hilih cupu, nama doang pakai sing. Kayak di hutan enggak ada les nyanyi aja. Gak ada, Bang. Ya gak usah dijawab. Kamu anggap aku goblok apa? Aku juga tahu. Iya, Bang. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa nyanyi. Terus kamu bisanya apa sih? Lu budak, ditanya bukannya jawab. Gak diajarin tata krama kali ya? Primitif. Ah, wis lah, aku mulai. Malah kalah galak nih gua. Meski ku rapi dalam langkah. Tung 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 tung. Ah, kok jadi fakyuku dimakan sih, woi? Ya wajar, Bang. Kan gua pemakan daging. Kalau gua makan biji-bijian, ya gua makan biji lu. Eh, nyolot kamu ya? Kamu enggak tahu siapa abangku? Enggak tahu, Bang. Aku enggak punya abang. Tapi bukan di situ inti permasalahannya. Intinya ada di attitude kamu tuh loh. Makan orang sembarangan. Misalnya kamu mau makan orang atau makan binatang, izin dulu napa? Bang, aku lapar nih, izin makan jarinya ya. Atau, Bang, gue lapar nih, izin makan temennya ya. Kalau diizinin baru makan, kalau enggak ya cari yang lain. Soalnya digigit gini sakit tau. Dasar gak diajarin tata krama ya. Malah mati. Bener-bener gak tahu tata krama nih ikan. Lagi dinasehatin malah mati. Paling kalau ditanya kenapa mati, pasti jawabannya, gue kehabisan air, Bang. Gak bisa napas. Hilih. Alasan klasik. Udah aku pulang. Bye. Meski ku rapi dalam langkah. Tung 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 tung. Ah, kakiku. Hehehe. Berikan gua ukti-ukti atau gua makan kaki lo yang satunya. Eh alah, buaya darat toh gue. Suka mempermainkan wanita ya? Hahaha, itu mah bukan urusan lo. Berani nyolot ya? Sorry, bercanda doang. Ya udah, gua pergi aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Gua Ujang. Kamu sudah makan kaki kananku, Bambang. Ujang, Bang. Sekarang aku harus makan kaki kananmu biar impas. Jangan, Bang. Kenapa? Kalau kata orang Jawa dulu, makan kaki kanan buaya pamali. Ya udah sini kaki kirimu. Kalau kata orang Sunda, enggak boleh makan kaki kiri buaya. Alah, ribet amat toh. Emang kenapa sih enggak boleh? Itu, Bang, nanti neneknya meninggal. Abang enggak mungkin tega kan ngebunuh nenek sendiri. Gak apa-apa lah. Nenekku kan emang udah meninggal semua. Mampus gua. Tung 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 tung. Ah, aduh, komodo masuk rumah. Stand up. Niat nyari makan malah disuruh stand up. Iyalah, kata temanku stand up komodo tuh lawakannya lucu-lucu tau. Itu stand up komedi, woi. Hilih, disuruh ngelawak malah ngelawan. Iya, Bang. Buruan. Kemarin gua beli permen. Terus permennya dapat hadiah. Hadiahnya ayam goyang. Ah, udahlah.
Tung 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 tung. Ah, kok digigit sih, woi? Gua kan hiu, Bang. Ya terus kenapa? Kamu berani sama aku? Hahaha, beranilah. Lu mah cupu. Apa kamu? Ayo kita ke darat. Berantem kita. Tapi gua kan apa? Kamu takut? Cupu. Bukan gitu, Bang. Cupu mah cupu aja. Cuma jago kandang. Biar gampang ya kalau mau wadul sama mama. Enggak kok. Ya udah, ayo ke darat. Ayo maju. Bentar. Halo Bill Gates. Alhamdulillah sehat. Gimana proyek implan microchip kita? Oke deh kalau gitu. Salam ya buat ketua elit global. Bye, assalamualaikum. Dih, mati. Belum diapa-apain juga. Cupu bener nih hiu, banyak gaya doang. BTW, sirip ikan hiu dijual mahal kan ya? Tung 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 tung. Sampai juga kamu. Ada apa? Mau stand up lagi? Enggak, Bang. Hehe. Gua cuma mau ngasih ini, nasi kotak akikahan kambing tetangga gua. Wah, mantep nih. Iya, Bang. Hehe. Ayo langsung dimakan. Hahaha. Dia enggak tahu nih kalau nasi kotaknya ada racunnya. Mati lu. Pembalasan dendamku dari episode yang lalu akhirnya terwujud. Haha. Tapi aku kenyang, Buat kamu ajalah. Eh? Udah, buruan makan. Tapi jangan kira kamu gampang ya mau ngeracun aku. Aku tahu kamu save nomorku pakai nama target racun balas dendam komodo ganteng. Kamu mau balas dendam ke aku kan? Pakai nasi kotak beracun ini? Kok bisa tahu, Bang? Kan aku pakai aplikasi Get Kontak. Di fitur tag page bikin aku bisa tahu apa nama yang dipakai orang-orang buat nge-save nomorku. Oh, makan. Iya, Bang. Meski kurapu dalam langkah. Tung 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 tung. Ni anak niat kerja enggak sih? Telat kok 8 jam. Oi ngap. Pulang kerja masih naik motor Beat bekas aja nih. Hahaha. Kismin. Udah mulai enggak sopan kamu ya sama bos. Mau kamu saya pecat? Emang gua kesini mau ngirim surat resign. Ilih, sosokan resign. Udah ngerasa kaya lu. Emang udah. Orang semalam gua dapat 3M. Hahaha. Masa iya? Lihat aja nih kalau enggak percaya. Wah, penipu tuh. Kismin, ngiri lu ye. Nih, makanya sebelum diterima, cek dulu nomornya di aplikasi Get Kontak. Di fitur tag page, kita bisa lihat tag yang dikasih orang-orang buat nomor yang gak dikenal ini. Tuh kan ketahuan kalau dia penipu. Oh gitu, hehehe. Iya. Ya udah, gua gak jadi resign deh bos, hehehe. Oh gak usah resign, hehehe. Kamu saya pecat. Meski kurapu dalam langkah. Tung 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 tung. Ah, ada burung unta di rumah. Wait. Biasanya kan yang nyamperin aku hewan buas. Ini kenapa kacang gini? Somplak, jangan salah lu ya. Leluhur gua pernah menangin perang lawan manusia-manusia di Australia Barat, di perang Emu pada tahun 1932. Meskipun manusia pada pakai senapan mesin, tapi mereka kalah lawan leluhur gue. Wah, akhirnya animasi ini ada faedahnya. Iyalah, animasi burik ini harus dibenahi. Tapi kamu beneran burung biasa yang cupu dan gak bisa terbang kan ya? Bapak lo, burung yang gak bisa terbang tuh bukan burung biasa, woi. Spesial. Tapi burungku juga gak bisa terbang. Tapi gua kalau berdiri bisa tegak. Burungku juga bisa. Tapi gua bisa bertelur. Burungku punya telur 2. Kampret, gua disamain sama. Bila waktu telah memanggil. Tung 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 tung. Buaya, tega-teganya kamu mainin perasaan si Lia. Hehehe, sorry bro, hasrat buaya emang gak bisa dilawan. Kurang ajar ya kamu. Ingat ya, di episode sebelumnya aku udah makan kedua kakimu. Kamu mau? Sekarang aku makan tangan-tanganmu juga. Aduh, udahlah bang, jangan ngurusin urusan orang. Maksudnya urusan buaya. Oke, kalau kamu yang minta, tak selesain sekarang. Gua bawa teman gua loh. Kamu kira aku takut? Sama buaya aja berani? Sini lo maju, biar gua bisa potong tang. Kecoa terbang. Oke. Mainin aja perasaan si Lia. Sekalian kita rekomendasiin perasaan si Salsa juga, anak kampus sebelah. Good looking, doi barusan diputusin pacarnya.